Pemirsa, pasangan suami istri tersangka pencurian sepeda motor di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu, Kota Piring, Tanjung Pinang, mengaku nekat mencuri lantaran tak memiliki motor untuk bekerja. Dedi dan Vera, pasangan suami istri yang belum lama menikah ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas kepolisian Polsek Tanjung Pinang Timur usai ditangkap di Sedarau Natuna baru-baru ini. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena tidak memiliki motor untuk bekerja. Pelaku mengaku sempat 3 jam memikirkan untuk mencuri sepeda motor tersebut, hingga akhirnya nekat mencuri sepeda motor. Niat jahat pelaku muncul lantaran melihat kunci motor masih tertancap di kendaraan. Kemudian, karena takut tertangkap, sepeda motor itu ditinggalkan di Tanjung Uban, Bintan. Sementara itu, kedua pelaku kabur ke Sedanau Natuna. Awalnya sih nggak ada perencanaan, Pak. Karena kondisi motornya itu pun udah terletak dengan kunci-kuncinya, terparkir mulus, tinggal starter, dan posisi mencuri pun memikirkan selama 3 jam juga, Pak. Kami jumpain motor tuh pukul 12 pas, kami melakukan pencurian jam 3 subuhnya, Pak. Barang bukti diamankan, dan dilakukan penyelidikan terhadap tersangka, telah didapatkan bukti-bukti yang ada, tersangka berada di wilayah Kabupaten Natuna yang tepatnya di Polsek Sedarau. Ya, disitulah kami mengembangkan dan minta bantuan dari Polsek Sedarau untuk mengecek keberadaan tersangka, dan pada saat itu juga tersangka ada, ya, kita amankan di Polsek Sedarau. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Pinang Timur. Pasangan suami istri ini juga terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Zuprianto, GoTV News melaporkan.